Nino di depan Andin dan Amar Mahendra masih mengatakan tentang hak asuh Rena, bahkan meminta Amar Mahendra membicarakan tentang kemungkinan hak asuh Rena. Dari situ Amar Mahendra sudah menolak menjadi pengacaranya Nino, dan Amar Mahendra mundur dari pengacaranya Nino atas kasus perebutan hak asuh Rena, walaupun Nino meminta hak asuh yang dibagi. Tapi Amar Mahendra cerdas ya nantinya ya. Amar Mahendra memang tahu bahwa Nino pasti tidak akan mendapatkan hak asuh Rena karena latar belakang yang dilakukan oleh Nino dan juga Elsa. Akhirnya Andin sangat marah dan langsung mengatakan kepada Nino nantinya bahwa Andin menutup aksesnya Nino untuk ketemu dengan Rena. Nantinya Andin juga akan mengatakan kepada pihak sekolahan bahwa tidak boleh Nino menemui Rena. Mungkin permasalahan ini juga akan semakin panjang ya, kalau Nino semakin nekat. Pasti nantinya Andin akan mengungkapkan semua kejahatan Elsa dan juga Nino kepada Rena.